Berapanya dulu biaya persalinan pelahiranku? Pelahiran apa kau? Waktu aku lahir. Kelahiran, bukan pelahiran. Kau pikirnya itu pelarian. Entah apapun itu, berapalah itu biayanya, Mak? Enggak ada biayanya itu. Ah, masa? Masa pula kau bilang, ya memang enggak ada, sendiri-sendirinya itu. Jadi Mama melahirkan enggak ada bidannya? Mana ada bidan-bidan itu? Siapa punya badan, dia jadi bidan. Iya, terus bu, gitu enggak ada. Iya, maksud kau membantu melahirkan gitu? Iya, Mak, semacam supporternya. Enggak ada kayak gitu, begitu brojol langsung larinya kau. Ah, Mama ini ada-ada aja, mana mungkin lari aku itu? Mana mungkin lari aku itu, kau bilang, memang itulah kenyataannya, hari itu hampir ketukar kau. Pas pula kawan Mama sama Mama melahirkan. Untunglah anak kawan Mama itu beda sama kau. Anak kawan Mama itu ada tahi lalatnya. Tahi lalatnya itu kayak agak keputih-putih. Dituduh selingkuh. Anak siapanya ini, Pak? Kok ngegas ngomongnya? Ya anaknya bapaknya lah sama mamanya. Beda-beda mukanya ya, Pak? Iyalah, bapaknya kan beda mungkin. Mamanya beda, ya beda-beda lah mukanya. Tapi aku sama kawanku miripnya. Ya mirip lah kau. Kawanku pun miripnya sama papa. Ya kalau kita bisa jadi mirip itu, papa pun sama papanya miripnya itu. Entah anak papanya kawanku itu. Ah, kalau tak kau lah. Jujur papa, selingkuh papa. Ah, selingkuh apa? Kau ada-ada aja kau. Kau tahu enggak arti selingkuh itu apa? Mentang-mentang papa udah selingkuh main pukul-pukul ya. Bukan gitu, Nae. Bapak tadi refleks. Bukan ada niat bapak untuk mukul kau. Cuman laju kali muncung kau itu bilang bapak selingkuh. Memangnya kau tahu dari mana? Kudengar semalam papa nyanyi. Hah? Nyanyi apa? Senang di dalam hati. Amang. Bila beristri dua. Pret. Keluar itu. Apa pula pertanyaan kau ini? Waktu kau baru lahir duluannya kepalamu lah. Bapak nampak. Iyalah, lagian udahlah itu, ngapain nanya-nanya gitu kau. Sekarang itu kau itu lebih memikirkan gimana kau nanti kalau udah besar. Jangan kayak abangmu kau gitunya. Aku nanti kalau udah besar enggak mau aku nanti kayak papa. Terserah kau, enggak mau kau enggak usah. Ayo di mak. Papa jorok amat sih gigi kuku. Jorok apaan? Ini namanya kebersihan, membersihkan kuku. Ya digigit lah. Gigit kuku itu, Pak, nanti jadi cacingan. Bodoh amat cacingan. Syukur-syukur mau cacing sama kita. Makanan kita aja pun gak jelas. Mana mau cacing datang. Buktinya anak kawan papa itu cacingan ya. Bukan yang cacingan itu, yang kurang makannya itu makanya kurus badannya. Bukan karena cacing. Ayo dimak.